dalam sepekan, Dir Narkoba Polda Papua Barat berhasil menangkap 4 orang kepemilikan narkoba jenis ganja. Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai pencanangan vaksinasi bagi ibu hamil. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talibekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah topik utama, pemirsa dalam sepekan Dir Narkoba Polda Papua Barat berhasil menangkap 4 orang kepemilikan narkoba jenis ganja, di mana hal ini merupakan keberhasilan Kombes Pol Fernando Indra Napitupulu yang baru seminggu menjabat di Polda Papua Barat. Dalam kurun waktu sepekan, tim Ditres Narkoba Polda Papua Barat berhasil menangkap 4 tersangka yang diduga telah menguasai, menyimpan, dan memiliki narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja. Adapun kasus pertama Senin 23 Agustus kemarin, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, anggota berhasil mengamankan tersangka berinisial AR 21 tahun yang ditangkap di TKP JNE Kota Sorong. Dan barang bukti 17 paket yang diduga berisi narkotika di dalam satu buah kotak paket pengiriman JNE. Melalui press release Selasa kemarin, Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi membenarkan adanya penangkapan terhadap 4 tersangka karena kasus narkoba jenis ganja yang berhasil diungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat. Sementara kasus kedua juga terjadi pada Selasa kemarin. Tim Ditres Narkoba Polda Papua Barat berhasil mengamankan satu pelaku lain di Sorong Aimas, tersangka berinisial BG, 33 tahun dengan barang bukti satu buah kotak paket pengiriman JNE yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja, satu buah plastik berwarna hitam, dua buah baju, dan satu buah ponsel merek Vivo. Kabid Humas menyebutkan ini merupakan gebrakan Dir Narkoba yang baru dan sebuah prestasi. Untuk itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat mari mendukung berantas narkoba untuk mewujudkan Papua Barat yang sehat bebas dari narkoba. Kini pelaku terancam dijerat pasal 112 ayat 1, disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, karantina terapung terpusat pasien COVID-19 Kota Sorong Selasa pagi resmi beroperasi. Kapal bantuan Kementerian Perhubungan KM Sirimau sudah disulap dan difungsikan sebagai pusat karantina terapung. Pemda Kota Sorong bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Selasa pagi resmi mengoperasikan kapal pelni KM Sirimau sebagai karantina terapung terpusat pasien COVID-19 di Kota Sorong, Papua Barat. Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau secara resmi mengumumkan beroperasinya karantina terapung terpusat pasien COVID-19 Kota Sorong di Pelabuhan Sorong di Jalan Yosudarso dan disaksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara virtual. KM Sirimau mampu menampung 460 pasien penderita COVID-19, kategori orang tanpa gejala atau OTG ringan. Sejumlah fasilitas seperti tempat tidur standar rumah sakit, sarana olahraga dan refreshing, hingga akses internet gratis disediakan di atas kapal karantina terapung terpusat ini. Sedikitnya 15 pasien tanpa gejala dirawat di karantina terapung ini, dengan diawasi 10 tenaga medis yang dibagi dalam 2 shift, masing-masing 5 orang. Di antaranya 1 tenaga dokter dan 4 tenaga perawat serta bidan, ditambah aparat keamanan TNI Polri. Tim itu yang ada 15, dukungan doa dari semua pihak masyarakat Kota Sorong, biar lapas ini cepat sembuh. Terima kasih kepada Pak Menteri Perhubungan. Berarti Bapak tenaga medis sudah lengkap ya? Oh, lengkap sekali. Tempat tidur lengkap, makan 3 kali, snack 3 kali,
Mandi terserah. Untuk mobilisasi tenaga dan pasien yang akan dikarantina, pihak Pelindo Sorong telah menyediakan 2 longboat masing-masing untuk pasien, untuk nakes, dan untuk keperluan logistik, baik makanan maupun obat-obatan. Kapal karantina terapung terpusat akan berlabuh di koordinat yang sudah ditentukan. Setiap 10 hari akan sandar di Pelabuhan Sorong untuk mengisi bahan bakar dan logistik yang dibutuhkan. Kemudian berlayar lagi menuju koordinat yang ditentukan. Speedboat yang disewa oleh PT Pelindo. Jadi ada 2 longboat, yang satu untuk pasien dan yang satu untuk tenaga nakes dan untuk logistik. Nah, disediakan oleh PT Pelindo. Jadi kapal KSUP itu dia fungsinya pengawasan alur pelayaran. Jadi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan akan menuju ke kapal isolasi terapung. KSOP Sorong juga menyediakan 1 kapal patroli untuk mengamankan lalu lintas laut. Agar saat berlabuh, karantina terapung terpusat ini tidak mengganggu jalur transportasi laut. Kapal patroli KSOP ini juga akan membantu karantina terapung terpusat jika dibutuhkan. Dari Kota Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, program vaksinasi bagi pelajar SMA SMK di Manokwari kurang mendapat respon yang baik dari pelajar orang asli Papua. Sejak 20 Agustus 2021 lalu, pemerintah Provinsi Papua Barat telah meluncurkan program vaksinasi bagi pelajar yang bertujuan pada Merdeka Belajar. Namun sayangnya program ini belum mendapat respon baik dari pelajar orang asli Papua. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Barnabas Doan Siba dalam laporannya pada kegiatan vaksinasi bagi pelajar SMK di Manokwari menyampaikan jika program vaksinasi pelajar banyak diikuti oleh pelajar non-Papua. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal untuk pelajar atau siswa-siswi SMK di Provinsi Papua Barat ini mulai dilaksanakan. Selaku Kepala Dinas Pendidikan Barnabas berharap program vaksinasi bagi pelajar SMA dan SMK dapat diikuti oleh para pelajar sehingga program Merdeka Belajar pun bisa terlaksana. Dalam waktu 1-2 minggu ke depan, kita berharap siswa SMA dan SMA yang ada di Kabupaten Manokwari bisa dapat dilaksanakan dan dilakukan vaksinasi sehingga kita menuju proses kedatangan administrasi dan kita masuk dalam proses tatap muka terbatas. Lebih lanjut disampaikan agar program vaksinasi bagi pelajar, Dinas Pendidikan telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan menjadwalkan kunjungan ke wilayah yang belum dilaksanakan vaksinasi bagi pelajar. Sedangkan persoalan pelajar OAP yang masih sangat sedikit dalam mengikuti vaksinasi, Barnabas menyampaikan akan terus melakukan sosialisasi kepada siswa dan juga orang tua siswa. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kamis besok pemerintah Provinsi Papua Barat mulai pencanangan vaksinasi bagi ibu hamil dan Manokwari merupakan kabupaten pertama melaksanakan vaksinasi tersebut. Program tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan nomor HK.02.01/1/2021 tentang vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dan penyesuaian screening dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Oto Parorongan mengatakan minggu ini vaksinasi massal akan kembali dilakukan pemerintah Provinsi Papua Barat, sekaligus pencanangan vaksinasi kepada ibu hamil di Papua Barat
yang akan diawali dari Kabupaten Manokwari pada tanggal 26 Agustus di Kompleks Borobudur. Oto menambahkan penggunaan vaksin kepada ibu hamil dipastikan aman, sebab vaksin tersebut sudah memiliki petunjuk dan persetujuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Nantinya vaksin yang digunakan kepada ibu hamil yaitu vaksin Sinovac. Minggu depan kita canangkan di Borobudur. Ada hari Kamis depan. Itu kita akan laksanakan vaksinasi massal di Borobudur sekalian pencanangan terhadap ibu hamil, ya, vaksinasi terhadap ibu hamil. Berarti dalam hal ini aman ya vaksin? Ya, aman. Saya kira sudah ada petunjuk ya untuk itu. Vaksinnya yang akan digunakan untuk apa? Ya sama vaksinnya. Itu ibu hamil dan setelah melahirkan boleh pak? Ya. Bapak ini berarti apa yang pertama ya? Ya. Pencanangan pertama untuk Papua Barat ya? Iya. Berarti belum ada sampai hari ini belum ada penyuntikan untuk ibu hamil ya? Iya, artinya selama ini mungkin ada satu-satu yang sudah mengetahui itu kemudian datang di tempat fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi nanti akan launching secara umum nanti ya. Untuk pengawasan. Sejak dimulainya vaksinasi pada awal tahun 2021, kelompok ibu hamil belum menjadi prioritas karena masih dalam proses kajian untuk keamanan mereka setelah menjalani proses vaksinasi. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, LPMP Papua Barat melaksanakan workshop publikasi dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN di lingkup LPMP dan juga tenaga pendidikan tingkat PAUD hingga SMA di Kabupaten Manokwari. Intinya harus membangun koordinasi penyiaran publik. Di masa pandemi COVID-19, proses belajar mengajar serta informasi pendidikan tidak berjalan maksimal, sehingga LPMP Papua Barat melaksanakan kerjasama dengan LPP RRI Manokwari dan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta. Kegiatan workshop dilaksanakan di ruang auditorium LPP RRI Manokwari dengan peserta dari ASN di lingkup LPMP dan juga tenaga guru. Kepala LPMP Papua Barat John Lee Edison Sula dalam sambutannya mengatakan, kegiatan workshop publikasi dilaksanakan untuk memberikan informasi-informasi kebijakan di dunia pendidikan untuk melayani para peserta didik, terlebih khusus orang tua peserta didik, sehingga dapat memahami kebijakan yang telah ditetapkan. Di waktu-waktu mendatang dalam rangka memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan kebijakan-kebijakan Mas Menteri dalam rangka melayani para peserta didik, terutama masyarakat, orang tua peserta didik, dalam rangka memahami kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan kegiatan lebih kurang 3 hari ini bisa dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dapat berpartisipasi aktif dan memberikan layanan terbaik untuk customer, untuk pelanggan kita dalam hal memberikan informasi-informasi tersebut. Akhirnya dengan Kepala LPP RRI Manokwari Yonas Markus Tuhuleru menyampaikan LPP RRI merupakan lembaga penyiaran pertama yang melakukan program belajar ketika pandemi COVID-19. Khusus di RRI Manokwari ada 2 program yang dilaksanakan untuk pendidikan, yaitu program belajar di RRI dan guru keliling. Sehingga dengan workshop ini, RRI dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan proses belajar mengajar di masa pandemi. Pandemi mengajar kita bersilaturahmi dengan hati. Kadang kita bersilaturahmi fisik ini baik di depan, tusuknya dari belakang. Tapi pandemi mengajar kita bersilaturahmi dari hati. Sekalipun kita berjauhan bisa saling say hello, kapanpun waktunya kita bersay hello. Jadi ambil sisi positifnya, lalu kembangkanlah itu di dalam tugas dan pekerjaan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, melalui workshop ini, kami berharap
ke depan RRI bersama LPMP dan juga stakeholders yang lain mampu membuat sebuah kegiatan yang lebih akbar lagi, sehingga makna kehadiran publik ini bisa muncul dengan baik. Makna kehadiran publik apa? Sebagai pelayan publik, kita ini adalah hamba. Publik itulah raja. Masyarakat itu rajanya. Jadi kalau ada Bapak Ibu dan saya yang kemudian merasa diri, ah saya ini kan pejabat eselon 2. Saya ini sekarang golongan 4A. Saya ini golongan 3B, percuma. Bapak Ibu dengan saya adalah hamba, pelayan, melayani masyarakat. Karena memang kami digaji, kami dibayar untuk melayani masyarakat. Dan yang punya kedaulatan itu adalah publik, rakyat itu. Ini yang sekiranya dalam kesempatan ini Pak Edi, saya menggugah semua kita untuk mari hidup dengan rendah hati. Saya ada punya kartu truk yang saya akan berikan. Tris. Kegiatan workshop berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 Agustus 2021 dengan materi yang diberikan seperti mengenal format acara siaran radio, teknik menulis berita, membuat naskah berita, serta praktek membuat berita radio dengan pemateri dari LPP RRI Manokwari dan juga Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, tertanggal 23 Agustus 2021, pemerintah daerah Pegunungan Arfak telah memberlakukan peraturan daerah nomor 41 tahun 2020 tentang restribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy saat meluncurkan peraturan daerah nomor 41 tahun 2020 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di pos pengawasan kendaraan di Kampung Indabri, Distrik Menyambo. Bupati menyatakan semua ASN maupun warga masyarakat wajib membayar pajak retribusi kendaraan tanpa alasan apapun. Pasalnya pemerintah daerah Pegunungan Arfak lagi menggenjot sumber-sumber pendapatan asli daerah, di mana salah satunya adalah pajak retribusi kendaraan. Untuk itu, kepada bidang pendapatan daerah, pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pegunungan Arfak, Bupati mengingatkan agar pajak usaha warung makan, toko, dan kios di Pegunungan Arfak tetap efektif berjalan. Sehingga di tahun 2021 ini ada pendapatan asli daerah yang masuk ke kas daerah. Semua kita akan hitung yang kita bayar. Dan masing-masing ya, jadi saya tentu adil, kita sama-sama. Dan hari ini sudah mulai kita berlakukan perda tentang retribusi parkir di tepi jalan. Ya. Jadi tidak ada alasan bahwa ini tidak ada uang dan lain sebagainya, semua wajib. Ya. Karena kita kejar, kita sumber pendapatan asli daerah PAD di Kabupaten Pegunungan Arfak. Ya. Selesai ini, ya. Saya berharap di keuangan dalam hal ini di bidang pendapatan juga untuk pajak atau retribusi restoran atau warung makan yang ada di Anggi dan beberapa distrik juga harus segera jalan karena itu untuk kita menunjuk kita sumber pendapatan asli daerah. Baik, yang berikut ya tetap kita. Bupati berharap petugas dari Dinas Perhubungan selalu ada di pos penjagaan agar penarikan retribusi tetap berjalan tanpa kecolongan. Sementara itu, Wakil Bupati Pegunungan Arfak Marinus Mandacan pun menegaskan kalau setiap warga masyarakat yang memiliki kendaraan wajib membayar retribusi tanpa terkecuali, termasuk membayar retribusi tempat usaha seperti kios sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Untuk kita punya kendaraan-kendaraan yang ini, jangan kita anggap bahwa kendaraan-kendaraan yang lari ini orang-orang seberang yang bayar dan kita orang Arfak sendiri tidak bayar, itu tidak ada itu. Semua itu wajib, kita semua bayar. Kita semua bayar. Kita bikin kios, toko juga kita sendiri juga bayar. Walaupun kita punya tanah sendiri, tempat sendiri, tapi itu harus kita bayar tanggung jawab karena ya kita bilang ini kita punya tempat
apa tempat ini negara punya, sudah ada di pusat sana. Ya, jadi itu negara punya. Jadi harus kita bayar sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh dinas atau bidang yang bersangkutan. Jadi yang saya tambahkan, yang tadi Pak Bupati sudah sampaikan, untuk ya kita semua. Nah, saya berharap untuk masyarakat kita yang ada di Kabupaten Pegab terkait dengan pemekaran kampung, hal ini saya sudah ya pergi kemarin, tapi karena COVID jadi di Jakarta susah untuk kita ketemu dengan pejabat di kantor. Usai melaunching Perda nomor 41 tahun 2020, Bupati Yosia Saroy bersama Wakil Bupati Marinus Mandecan melakukan kewajiban dengan membayar retribusi kepada petugas di pintu masuk pos penjagaan. Ini bisa bermanfaat untuk pembangunan, pelayanan, dan pemerintahan di Kabupaten Pegunungan. Oke, tekan. Buka. Masker. Oke, Bapak siap. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pengurus Dharma Wanita Persatuan Manokwari memberikan bantuan kepada anggotanya yang terdampak pandemi COVID-19. Guna meringankan beban ekonomi keluarga, pengurus Dharma Wanita Persatuan Manokwari belum lama ini memberikan bantuan sembako kepada anggotanya. Bantuan yang diberikan kepada 5 orang perwakilan dari setiap OPD di lingkup Pemda Manokwari. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Manokwari usai menyerahkan bantuan secara simbolis di Aula Sekretariat Dharma Wanita menyampaikan, bantuan yang diberikan ada 45 paket yang mana diperuntukkan bagi Dharma Wanita yang janda dan juga pensiunan. Ini bahwa kita Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Manokwari tetap eksis sampai saat ini dengan kepengurusan yang periode baru ya, 2019 sampai 2024. Iya, sudah lama. Jadi terwakili dari setiap instansi kepemimpinan yang ada terwakili, sehingga jumlahnya 45. Jadi kita utamakan yang janda-janda dari ASN atau yang ada yang pensiunan. Itu yang kita, untuk yang kali ini kita bagi untuk mereka. Dengan bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu anggota Dharma Wanita dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sementara itu, Selina Rorey, anggota DWP PUPR Kabupaten Manokwari menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah dan juga pengurus DWP yang peduli kepada dirinya dan anggota Dharma Wanita lainnya. Di saat COVID begini, ada pemerintah yang memerhatikan kami, Ibu-Ibu Dharma Wanita Kabupaten Manokwari. Terima kasih buat Ibu Ketua, walaupun kami baru berjumpa, tapi sudah ada bantuan bagi kami. Terima kasih buat Ibu Ketua, bahkan juga Bapak dan Ibu Ketua Dharma Wanita yang lain. Terima kasih karena mereka peduli bagi kami. Sebagai anggota Dharma Wanita, Selina Rorey berharap pandemik dapat berakhir agar kegiatan Dharma Wanita dapat berjalan, sehingga mereka juga dapat berkumpul dalam organisasi istri ASN. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Bisa lepas masker. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Kaimana Freddy T melaunching aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah atau Sikda Generik milik Puskesmas Kaimana. Kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana di Puskesmas Kaimana disambut dengan pengalungan bunga dan tarian Seka Kaimana oleh perawat pada Puskesmas Kaimana dengan menggunakan APD lengkap. Kepala Dinas Kesehatan Kaimana Arifin Sirveva dalam sambutannya mengatakan,
Penggunaan aplikasi Sigda di setiap puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas. Dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas mewajibkan sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta menyelenggarakan sistem informasi kesehatan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan yang menjamin ketersediaan data dan informasi secara cepat, tepat waktu dan akurat, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bahan membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas, baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan operasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan. Dalam rangka mendukung penerapan penggunaan aplikasi Sigda Generik di Puskesmas Kaimana, telah dilaksanakan pelatihan aplikasi Sigda Generik secara daring. Sementara itu, Bupati Kaimana Freddy T. dalam sambutannya mengatakan selaku kepala daerah bangga dan mengapresiasi kepada jajaran Puskesmas Kaimana. Pertama-tama sebagai kepala daerah sudah tentu kami merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada Puskesmas Kaimana. Kita berikan apresiasi dulu. Semoga ini bisa menjadi contoh bukan hanya pada puskes. Bupati juga mengatakan penggunaan sistem informasi elektronik di Puskesmas Kaimana merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, yakni mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Terapkan aplikasi Sigda Generik ini di Puskesmas, ini merupakan salah satu visi dari kami, saya dan Wakil Bupati, yaitu mewujudkan masyarakat Kaimana yang maju, adil, dan sejahtera, dan juga sumber daya manusia berdasarkan kearifan lokal. Setelah melakukan launching, Bupati dan Wakil Bupati Kaimana melakukan simulasi pemeriksaan mulai dari loket pendaftaran hingga ke ruang pemeriksaan dan proses pengambilan obat di apotik pada Puskesmas Kaimana. Hadir dalam acara launching tersebut, Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furwada, Kapolres Kaimana AKBP I. Ketut Widiarta, Dandim 1804 Kaimana Letkol Infantri Khairi Suhanda, Danyon 764 Iam Babawa Letkol Infantri Dwi Dipoyono, Kajari Kaimana Wahyudi Eko, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Dinar Pakpahan, serta sejumlah pimpinan OPD lainnya. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 34 anggota Polres Manokwari dan 5 anggota Paskibraka mendapat piagam penghargaan dari Kapolres. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Minjaya menyerahkan penghargaan kepada 34 personil anggota polisi di halaman apel Mapolres Manokwari pada Senin 23 Agustus kemarin. Selain itu, penghargaan diberikan juga kepada 5 orang paskibraka yang bertugas pada tanggal 17 Agustus 2021 kemarin di Kampung Dobut, Distrik Manokwari Selatan. Kapolres mengatakan pemberian penghargaan ini tidak diberikan kepada semua anggota, tetapi dipilih dari beberapa anggota yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kapolres menyebutkan pemberian penghargaan ini jangan dilihat dari piagam semata, tetapi di situ terdapat catatan kinerja anggota, terutama dalam 13 komponen dalam mendongkrak kepribadian dan kinerja mereka. Lembaga atau institusi terhadap anggota sekalian, bukan berarti tidak semuanya tidak, tetapi memang dipilih dari beberapa yang bagus atau melaksanakan kegiatan yang bagus. Dan penghargaan ini jangan dilihat hanya sebuah piagam, tetapi juga di situ untuk catatan kinerja anggota sekalian itu sangat bermanfaat, terutama dalam 13 komponen. Di situ akan mendongkrak daripada nilai, daripada kepribadian ataupun kinerja rekan-rekan sekalian. Yang ketiga, Kapolres menambahkan pemberian penghargaan ini nantinya dapat memacu agar anggota dapat berprestasi untuk bekerja lebih baik kepada institusi dan juga kepada masyarakat. Meski di masa pandemi, Kapolres berharap anggotanya tetap menjaga kesehatan saat sedang melaksanakan tugasnya di lapangan, menjaga protokol kesehatan. Dengan penghargaan ini dapat memacu bagi anggota sekalian untuk
Mari kita sama-sama berprestasi, bekerja lebih lagi yang terbaik untuk institusi dan masyarakat. Demikian juga untuk memacu daripada anggota yang lainnya untuk dapat bagaimana caranya dapat berprestasi. Karena apa? Semakin tahun zamannya sudah berubah, semuanya sudah menggunakan IT, semuanya sudah menggunakan aplikasi dan lain sebagainya, sehingga penilaian-penilaian kinerja Polri juga semakin banyak menggunakan hal-hal yang semakin maju. Dan yang ketiga, ada yang... Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, dalam rangka pengabdian AKBRI Angkatan 90, Kapolda bersama Pangdam 18 dan Kepala BNN Papua Barat mengadakan goes sambil membagikan sembako ke distrik Manokwari Timur. Dengan mengambil start dari Satpol Air Polres Manokwari, pagi tadi rombongan Kapolda dan Pangdam 18 Kasuari melakukan goes sambil membagikan sembako kepada masyarakat yang berada di distrik Manokwari Timur. Mulai dari asrama pelayaran, Kwawi, Arowi, Susweni, dan berakhir di Pantai Petrus Kaviar Amban. Selain menggunakan sepeda, Kapolda dan Pangdam 18 Kasuari juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Masyarakat Arowi Distrik Manokwari Timur Dorce Awo menyampaikan apresiasi kepada rombongan Kapolda dan Pangdam yang telah memberikan bantuan kepada mereka di Kampung Arowi. Ia mengatakan selama masa pandemik ini, hanya TNI Polri yang peduli kepada masyarakat dengan turun langsung menyerahkan bantuan sembako ke tengah-tengah masyarakat. Kami tidak mengharapkan atau berpikir jauh bahwa nanti bapak-bapak datang menengok kita di sini. Dampak dari COVID-19 ini membuat usaha-usaha kami, kaki lima yang ada, tidak berjalan. Dan kami sangat susah. Kami bingung mencari hidup yang bagaimana. Tapi tiba-tiba ada informasi yang bapak-bapak datang untuk memberikan kami sembako. Kami tidak melihat dari sembakonya, tapi kami lihat dari kehadiran bapak-bapak yang datang mengunjungi kami di hari ini. Dan satu kebanggaan khusus bagi saya secara pribadi. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengatakan, kegiatan hari ini merupakan kegiatan pertama mereka membagikan sembako dengan bersepeda dalam rangka pengabdian AKBRI Angkatan 90. Pemberian bantuan sembako ini sangat antusias diterima oleh masyarakat yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kapolda berharap ke depan ini menjadi bentuk perhatian bersama pemerintah daerah. Sosial juga ya, sambil bersepeda untuk menjaga imun kita, kesehatan kita, sehingga kita dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, ada tadi beberapa titik kita melaksanakan itu dan masyarakat sangat antusias sekali dan sangat senang sekali. Ini bentuk perhatian kita kepada masyarakat yang memang kebetulan saat ini menghadapi pandemi COVID. Pada hari ini memang sebenarnya nanti juga ada event selanjutnya ya, setelah ini pertama kita melaksanakan ini dalam rangka pengabdian ya AKBRI Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kalau dulu namanya AKBRI ya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.